Kepala Kelurahan Trimulyo, Diah Winarni, bersama staf kelurahan dan dibantu oleh mahasiswa pecinta alam, melaksanakan penanaman bibit mangrove di pesisir pantai Trimulyo. Hal ini sudah tentu dilakukan untuk menyelamatkan pantai dari serangan abrasi yang terus mengikis daratan. Disampaikan oleh Diah Winarni, ada sekitar 3.000 bibit mangrove yang disiapkan oleh mahasiswa untuk ditanam. Sementara areal yang ditanami berkisar seluas 4 hektar. Abrasi memang diakui dia sangat cepat terjadi di wilayah pantai ini, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menanggulanginya, seperti dengan menanam mangrove ini. Dan penanaman pohon mangrove sebanyak 2.000 pohon. Ya. Untuk lokasinya di mana nih, Bu? Pantai Trimulyo sama Taman Mangrove. Taman Mangrove. Bu, ini hutan mangrove. Kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan atau baru ini? Sudah berkali-kali. Oh, sudah berkali-kali. Terus perkembangan dari yang awal dulu, Ibu-ibu sudah pernah lihat hasilnya? Ya, yes, lumayan. Lumayan, Bu, ya. Sudah bagus, sudah rindang. Di dalam itu juga ada seperti gang-gang untuk jalan untuk perahu. Jalan. Jalan perahu. Seperti itu. Ibu, kira-kira kalau untuk luasan yang ditanam ini? 40-an hektar ya, Pak ya? 40 hektar. 40 hektar itu yang tertanam mangrove itu ya, Bu? Ya. Mungkin pengikisan. Karena wilayahnya, kondisinya memang abrasi. Abrasi, ya. Dulunya itu tambak dan sawah, akhirnya jadi abrasi air laut. Terus banyak yang tertarik untuk menyelamatkan, iya, sahabu, ya. Menyelamatkan hutan. Seperti diketahui, kondisi sejumlah pantai di Semarang memang rentan akan abrasi, sehingga diperlukan penyelamatan. Sayangnya hutan mangrove yang sudah tumbuh dengan baik justru kadang rusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau oleh hewan pemakan tumbuhan. Nugroho Setiabudi melaporkan.